Makcik rasa perasaan makcik bila tahu kena keluar dalam masa 18 bulan lagi. Makcik tahu tak? Tahu. Kena keluar. Tahu. Mahkamah itu sebab nak menangis ni. Apa perasaan bila tahu kena keluar? Mahkamah perintah suruh keluar dalam 18 bulan. Boleh respon sikit? Ya, sedih lah kita dengar macam kita gini tak kan. Rumah. Tak ada rumah langsung kita. Itulah KSJ rumah kita tu. Saya tak ada suami. Ah, suami pun tak ada. Macam saya lagi anak sedih. Anak saya ada mak yang berumur 92 tahun. Sekarang di rumah sekarang ni? Ya. So nak campak mana tu pada setahun 8 bulan ni? Generasi pertama. Allah. Yang masih duduk dengan saya. Yang terlantar. Macam ke sahabat saya, suami dia dah meninggal. Ke mana nak pergi? Anak masih lagi terlalu. Tolonglah. Nak nangis, tak ucap punya kata. Saya ayuh tinggal. Mak saya sekarang ni terlantar di atas katil. Kemana saya nak bawa dalam masa satu setahun setengah ni? Kalau tak ada pembelaan daripada kerajaan, tolonglah PM, tolonglah kami, bantulah kami, dengarlah rintihan hati kami ni. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya bila dengar keputusan yang diberi tu, rasa hati ni memang sebab geram, macam-macam rasa. Tapi kita ni insyaAllah beriman lagi. Kita kena berserah pada Allah. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi apa-apa pun, PM buat masa ini yang sedang berkuasa, tolonglah, bantulah kami. 512 rumah yang terpaksa keluar daripada Kampung Setia Jaya. Ke mana arah-arah generasi muda, generasi tua? Ke mana nak pergi? Generasi tua dia tentulah akan pergi ke alam kubur. Yang generasi muda ni, dia nak membesar di mana? Di bawah jembatan? Tolonglah, jangan buat macam ni dekat kami. Kami sebenarnya sayang pada Malaysia ni. Tapi kami ni ibarat negara Palestin dah sekarang ni. Kita bantu Palestin, tapi di dalam Malaysia masih lagi ada orang yang menindas kita sebagai rakyat Malaysia. Tolonglah, bantulah. Janganlah macam-macam orang nak cakap yang kami ni duduk atas tanah orang. Tapi sebenarnya kami meneroka zaman tu, masih hutan, masih berluka, belum ada jalan yang baik, belum ada apa ni, semua kemudahan asas. Kami redah semua. Tapi bila dah ada macam ni, kenapa nak serah pada orang Cina? Kenapa nak serah pada kolej? Sedangkan tanah dia luas lagi, masih lagi berhutan dekat situ. Dia kolej sebenarnya dia ada buat pagar depan rumah saya tu, pagar dia. Kalau tak percaya datang. Kenapa kena bagi dekat dia orang? Sedangkan kami duduk kat sana. Pejabat tanah tolong ambil tindakan yang sebenarnya. Jangan buat macam ni. Kami ni rakyat Malaysia, Melayu, beragama Islam. Kenapa buat macam ni? Saya sebenarnya amat sakit hati dengan keputusan yang dia buat tadi. Tapi nak buat macam mana? Kita kena akur dengan mahkamah. Tapi kami pun ada hak sebagai rakyat Malaysia. Tolonglah, jangan buat macam ni. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada anda.